kita semua dah ada tajuknya sehari dalam kehidupan mukmin di hari Arafah. Ini adalah sebagai peringatan kepada kita semua, walaupun kita tahu belaka tajuk ni dan isi yang saya akan baca ni semua, biasanya kita doa amal dah, tapi untuk peringatan maka diberi apa ni sebagai peringatan sekali lagi. Saya tulis di sini katanya hari Arafah adalah semulia-mulia hari di sisi Allah dalam setahun. Allah memilih dan memulianya kerana para hamba-Nya dari seluruh dunia berkumpul di padang Arafat mengerjakan ibadat haji dengan penuh harapan semoga diterima dan mendapat haji mabrur. Manakala hamba-hambanya yang tidak mengerjakan ibadat haji di seluruh dunia pada hari tersebut, maknanya hari Arafah ni lah, disunatkan mengerjakan amal soleh dalam berbagai bentuk, semoga amal tersebut diterima dan diberkati sepanjang hayat. Bagaimanakah kehidupan seorang mukmin di hari Arafah supaya dipenuhi dengan pahala, barakah dan berlipat ganda ganjarannya? Sila ikuti. Nah, saya tulis di sini ada 16 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya sedia khatah kepada kita semua dalam tajuknya sehari dalam kehidupan mukmin di hari Arafah. Ini adalah sebagai peringatan kepada kita semua, walaupun kita tahu belaka tajuk ni dan isi yang saya akan baca ni semua, biasanya kita doa amal dah, tapi untuk peringatan maka diberi apa ni sebagai peringatan sekali lagi. Saya tulis di sini katanya hari Arafah adalah semulia-mulia hari di sisi Allah dalam setahun. Allah memilih dan memulianya kerana para hamba-Nya dari seluruh dunia berkumpul di padang Arafat mengerjakan ibadat haji dengan penuh harapan semoga diterima dan mendapat haji mabrur. Manakala hamba-hambanya yang tidak mengerjakan ibadat haji di seluruh dunia pada hari tersebut, maknanya hari Arafah ni lah, disunatkan mengerjakan amal soleh dalam berbagai bentuk, semoga amal tersebut diterima dan diberkati sepanjang hayat. Bagaimanakah kehidupan seorang mukmin di hari Arafah supaya dipenuhi dengan pahala, barakah dan berlipat ganda ganjarannya? Sila ikuti. Nah, saya tulis di sini ada 16 perkara. Yang pertama, niat berpuasa hari Arafah serta makan suhur dan mengambil peluang ketika itu berqiyamul lail dengan solat tahajud dan solat witir sekadar kuasa. Ini sebagai persediaan kita dah. Yang kedua, beristighfar dan berdoa sebanyak mungkin di masa suhur. Nah, sebelum azan subuh. Sebab Allah Taala firman, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu suhur mereka itu beristighfar. Maka kita jadi masuk di dalam ayat ni. Nah, jangan lupa istighfar banyak, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, sebelum daripada okey ba subuh lagi. Dan merasa lebih rapat dengan Allah ketika munajatnya di waktu tersebut. Yang ketiga, pergi ke masjid sebelum azan subuh. Nah, ni kalau boleh belaka ni, atau awal waktu menunai azan. Bagi orang hak tak biasa bear tak, terakhir bear sekali saja. Nah, bear sekali. Menunai azan atau menjawab azan. Dah ada orang bear dah, kita jawab bear. Solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat subuh dengan penuh khusyuk. Yang keempat, sebelum iqamat, solat setiap waktu.
Ini masuk umumnya pada tiap-tiap waktu. Nah, belum pada qomat. Di antara bay dengan qomat tu, ya ada satu hadis yang Nabi sebut katanya, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak di antara bay sampai qomat. Nah, sebab tu kita pun disunat dah, digalak supaya banyak berdoa ketika lepas pada bay sampai ke qomat. Hubung sambung saat ni dah yang keempat. Sebelum iqamat solat setiap waktu, perbanyakkan zikir kepada Allah. Istighfar, selawat ke atas Nabi SAW, baca Al-Quran, berdoa dan menunggu solat dengan penuh teliti. Sebab Nabi SAW ada rakyat di dalam satu hadis lain, orang yang tunggu semaya ni dikira pahala supaya dia semaya. Nah, tapi jangan hidup kecek, jangan hidup buat benda-benda yang tak molek lah. Nah, walaupun dia duduk saja sekalipun, duduk tunggu nak semaya, maka insya-Allah akan boleh pahala supaya dia semaya. Yang kelima, berusaha mendapat saf yang pertama atau saf yang berhampiran imam. Sempat dengan takbiratul ihram imam serta khusyuk dalam mengerja solat sampai tamat. Ini, nah, insya-Allah pakat-pakat rebut belaka. Saf yang pertama ni adalah saf yang paling molek sekali. Nah, sebab tu sehingga Nabi ayat katanya, kalau berebuk kena jemput undi sekalipun, orang pakat nak jemput undi nak semaya sah yang pertama belakang imam, belakang tu imam, dan so lagi iaitunya pahala bay orang yang azan, maka semua tiap-tiap kala ni hak dengar suara dia bay akan menjadi saksi di hadapan Allah, dan dia akan mendapat pahala sebanyak benda hok ada di keliling dia. Butir-butir pasir banyak mana, maka banyak itulah orang bear dia akan boleh pahala sebab dia ajak orang mari semaya. Alhamdulillah. Yang ke ni, wirid selepas solat. Nah, dah kita semaya dah, kita wiridlah. Zikir dan doa. Ha ni cocok pada hari Arafah ni. Nabi ayat katanya, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa iaitunya doa pada hari Arafah. Ni cocok lah. Bukan suruh pergi baca khairud du'ai du'a yaumi Arafah. Tak. Saya seks situ dalam kertas. Nak ayat katanya, dengan sebab tajuk yang kita sedang bicara ni, iaitunya hari Arafah, maka hari Arafah kita banyak zikir, banyak doa, diiringi dengan al-azkar an-nabawiyah dan zikir umum seperti bacaan berikut ini. Ha, ini saya ambil daripada kitab-kitab hazikir belakang. Eh, adanya berapa kara ni? Lapan kara duduk dalam ni. Iaitunya kita baca hak ni dengan syarat umum. Tapi cocong pada hari Arafah, eh, banyaklah kita zikir, kita sebut. Apa tu nak sebut ke apa? Ha, ini sebagai contoh. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilayh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dan akhir sekali, اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini sebahagia daripada zikir-zikir, selawat ada dalam ini belakang. Eh? Dan sentiasa zikir, zikrullah seperti Nabi menyebut. Ha, Nabi sebut lagi mana? Ini sebagai dalil ni. Bukan sebut-sebut hak ni tak. Nabi katanya, La yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Sentiasalah lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Ha, nak ayat katanya, kita jangan jadi luar. Zikir semua kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan galik dan sebagainya. Yang ketujuh. Ini ketujuh besar tak?
di hari Arafah juga ataupun hari lain-lain, baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, atau berada di dalam majlis pengajian dalam masjid sampai terbit matahari. Nah, ini kalau boleh, we ada dah lagu tu lah, tiap-tiap masjid. Kalau dah siapa, kalau masjid mana-mana tak ada mengajar selepas daripada semaya subuh, maka di hari Arafah kita pakat duduk dalam masjid, baca Quran, zikir, lepas tu nanti tengok matahari naik siap, kita semaya sunat duha. Nah, alhamdulillah. Kemudian solat duha setelah sampai masanya. Yang ke 8, bekerja dengan penuh amanah. Dah baliknya hari Arafah ni, ya esok ke tu ya hari raya baliknya lah. Ha tu. Lepas tu setengah-setengah hari dia katanya nak ambil peluang kerja lagi sehari di hari raya, nak berhenti banyak hari. Ha tu. Maka siapa kerja, siapa tak kerja, tapi kalau sekiranya dia kerja, bekerja dengan penuh amanah. Jaga masa dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Nah, ya orang Islam ni ya semua kerja dia ya jujur sama dah. Tak ada orang Islam khianat, menipu, kelong, makan mata kelu. Nah, menipu orang jual, menipu orang beli dan sebagainya, tak ada insya-Allah. Nah, semua kerja orang Islam dia ikhlas. Elok niat dan azam, baik percakapan dan perbuatan sepanjang hari. Sebab tu hari Arafah kalau boleh jangan we ada dosa walaupun sikit. Jangan sebut, jangan do wican, go tu go ni. Jangan, jangan. Kita jadi cuci kita hari Arafah. Sebab dengan kita puasa satu hari Arafah pun Nabi sebut yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Gugur dosa tahun lepas dah dan tahun lagi akan datang. Alhamdulillah. Yang ke-9, sentiasa berada di dalam kesedaran dan keinsafan. Ingat kebesarannya, kebesaran Allah Ta'ala lah, pengawalannya. Pengawalan ni maknanya kan hukum Allah Ta'ala, muraqabah. Jaga masa, jangan terlewat dari solat jamaah dan solat sunat. Kalau boleh, hari Arafah, semaya Jumu'ah, 5 waktu jangan tinggal. Semaya sunat jadi time-time. Semua, setiap kalau sunat. Mula daripada sunat tahajud, witir, duha, nah, sunat rawatib, hak belum lepas semaya, semua. Siapa kalau kita semaya isya, lepas daripada kita buka puasa hari Arafah. Nah. Yang ke-10, bersedekah sama ada wang atau makanan. Alhamdulillah, nah, kita jadi pakak-pakak, boleh ada saham belakang. Saya ada dengar-dengar setengah-setengah masjid, nah, dia ajak saya juga, Ustaz, mari buka puasa untuk sejik. Ada ni, nak perubah kambing boleh 2 ekor. Nah, ada lah. Nyanyo kau kambing dah. Oh, bos apa hari besar-besar, semelih kambing. Nyanyo kau kambing. Nah, nak ayat katanya, pakai nak bekwah, pakai nak makan belakang. Alhamdulillah. Nah, ada orang okay, setengah-setengah jamung. Dia sore jamung. Marilah berapa-berapa orang okay, buka puasa pun, dia sanggup untuk nak beri duit buka puasa. Nah, saya tulis di sini, bersedekah sama ada wang atau makanan, memberi sumbangan untuk orang berbuka puasa atau menjemput orang berbuka puasa di rumah atau berbuka puasa di masjid. Ha, ni kita pun ada belakang eh? InsyaAllah sikit sebanyak dalam peti khairat ataupun beri dengan secara peribadi, ambil insyaAllah untuk buka puasa. Jadi orang boleh buka puasa dengan duit kita, dengan makanan kita dan sebagainya. Yang ke-11, bersih hati dan perasaan. Lemah-lembut, senyum, memberi salam, menanya khabar, tolong menolong, lepas tu hak lain-lain lagi lah. Lepas tu buang semua sifat keji dan perangai buruk. Bukan hari tu sehari dah ni, bukan hari Arafah sehari dah. Bahkan kita nanah hari, jadilah lagu tu. Sifat keji, hak tak molek, jangan kita ada di diri kita, dalam hati kita, dalam otak kita. Nah, jadi bersih semua kita ni. Yang ke-12, mencari peluang masa dan tempat yang paling elok supaya dapat mengerja amalan soleh dan mendapat pahala ganjaran yang berlipat ganda balasannya. Seperti mana? Ha, ni, saya tengok dalam beberapa kitab juga ni. Tulis sini ada 9 perkara, masa dan tempat. Bagi kita dikira masa peluang, itu masa yang molek, tempat yang paling molek.
Yang pertama, masa di antara azan dan iqamat. Nah, dengan berdoa saat ini tu. Nah, yang kedua, ketika sujud dan dalam solat umumnya. Nah, sebab tu orang sembahyang, hak sembahyang sunat itulah. Sujud lama tak apa. Bubuh doa banyak dalam sujud. Sebab Nabi SAW cerita dalam satu hadis, sehampir-hampir, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka Nabi bersabda, fa'akthiru ad-du'a, hendaklah kamu banyakkan doa ketika sujud. Nah, yang ketiga, selepas membaca Al-Quran dan majlis pengajian. Siapa-siapa baca Quran dah, sudah baca Quran, ingat tu, malaikat mari duk likung kita. Doa dulu kita. Bukan lipat apa ni, bukan katuk Quran, gi lalu dak. Moleknya kita berdoa sebab malaikat hendak duduk sekali dengan kita, dia pakai amin, amin, amin benda hak kita duk minta. Yang keempat, di waktu malam atau di separuh akhirnya. Malam-malam. Malam mana? Maknanya pukul 3, pukul 4 belum pada subuh. Ataupun lepas daripada tengah malam. Ha tu molek benar dah kita berdoa. Yang kelima, ketika berada di dalam masjid ataupun di tempat solat. Yang kene, ketika hujan turun atau angin kencang. Angin kuat, ribut. Nah, baliknya kita bawa tengok angin ribut. Ah, apa ni? Nabi dia berdoa. Nah, minta jadi angin itu ataupun pupuk benda-benda yang baik. Jangan waktu turun bala. Yang ketujuh, selepas wuduk. Nah, lepas tu sedang pergi ke masjid. Yang dalam belakang ni, lepas pada ambil air semayah, ya galiknya, wallahualam lah, kalau lah kita tak tepek doa, kita terlupa. Ambil air semayah sudah, tu baik. Pakai baju, pakai seluar, pakai apa, tak baca doa. Nah, sepatutnya, kita tepek doa-doa pasal ni, dalam rumah kita, ataupun di tempat ambil air semayah di masjid, we ada doa. Nah, lepas pada ambil air semayah. Nah, alhamdulillah. Lepas tu doa, sedang pergi ke masjid. Kita bila-bila jalan, bila-bila naik motor, naik sika, pergi ke masjid, kita berdoa. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Banyak doa. Kita wing apa? Saya biasanya, di masjid kita ni, saya bagi belakang doa. Nah, teraklik. Fun semula, ketah-ketah, hak saya duk bagi, sekeping, 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 sekeping. Banyak saya duk bagi dulu. Sebab apa? Sebab nunggu asa dia duk ada dalam komputer saya. Saya duk tengok so-so, ha ni bagi dah, ni bagi dah. Ha tu gitulah. Nah, lepas tu kita pakak-pakak ngapa? Yang ke 8, sebelum berbuka puasa dan ketikanya. Ha tu. Sebab tu kita belum pada nak buka puasa, doa. Walaupun selit dengan mana-mana doa pun tak apa. Lebih moleknya kita berdoa jadi panjang belum pada kita nak buka puasa. Alhamdulillah. Lepas tu hari Arafah pula dah. Hari Arafah cuba kita gambar katanya, orang-orang pakat di wukuf di padang Arafah, kita sedang puasa di tempat kita, di negeri kita. Cium yum. Orang sana cerak dah, dia berdoa kepada sekalian orang muslimin muslimat di atas muka dunia. Kita pun pakat-pakat berdoa minta kebaikan kepada kita, keluarga, masyarakat. Nah, semua orang-orang di atas muka dunia yang mengucap dua kalimah syahadah. Nah, tak ada kena cok-cong katanya orang tu orang ni. Ni nak ya katanya hati luahnya seorang muslim apabila dia berdoa, dia minta kebaikan dunia akhirat, terutamanya dia cari peluang waktu-waktu yang Allah Taala terima doa. Lepas tu yang kesembilan, tengah hari ketika pintu langit dibuka. Nah, ni Nabi ada rayak. Saya ambil daripada hadis kat ni. Nabi rayak katanya sehari-hari ni Allah Taala akan bukanya pintu langit. Tapi sebentar ya. Terutamanya hari Jumaat. Hari Jumaat ni satu ketika Allah Taala akan buka pintu langit semua perup sekaligus berup katuk saudara. Ha tu. Kita pun tak ada kena duk tanya katanya pintu langit ni besi ke, tembaga ke, aluminium ke, tak ada kena duk tanya. Tapi hak pentingnya buka pintu langit untuk menerima doa siapa yang minta dengan Allah Taala. Yang ketiga belah, berbuka puasa dengan buah tamar dan air biasa. Ha, ni payah ni dah. Payah, saya berasa katanya payah. Kadang-kadang kita boleh amal dah dengan sunuh. Gotu, goni, gotu, gotu. Puak, buka puasa. Nyocebok.
hidayah penuh. Duduk depan bob 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 tak ada habis sunuh. Bukalah buka puasa dengan buah tamar, air biasa, bukan air batu, bukan air manis, bukan cendol, bukan nekbak, bukan gotu, bukan 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 belakang. Dua tu, buah tamar, air biasa. Lepas ada tu semaya dulu. Sudah semaya siap, apa tu nak makan, makan lagi. Hak ni jadi penuh. Sebab apa hak tu buat mari teh oh ni Nescafe, hak tu teh kosong, hak ni gotu ni. Pakak makan, penuh habis. Ha tu. Gitu. Nah, kita jadi amal dengan sunnah Nabi, hak Nabi raya. Maka gitulah. Solat maghrib dan solat sunat rawatib lepas pada tu siap, kemudian makan ni malam. Ya kira makan malam tu tak? Lepas pada buka, lepas pada kita semaya secara jama'i di masjid ataupun di rumah. Siapa nak buka puasa di masjid pun buka gilalah. Nak buka puasa rumah pun alhamdulillah tak ada gapo. Nah, yang ke-14 takbir selepas solat 5 waktu sampai akhir hari tasyrik. Jadi hari Arafah ni mula daripada lepas dah semaya subuh. Takbir halulah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Boleh katakan seluruh tepat mana-mana jadi bunyinya suara takbir. Menunjuk katanya ini adalah hari kebesaran di dalam Islam. Hari 9, 10, 11, 12, 13. Tengok 5 hari. Suruh kita takbir selepas setiap kali semaya. Walaupun semaya sore sekalipun. Takbir. Tak atas kereta, atas motor, jalan kaki, pergi situ, pergi sini. Takbir. Lepas tu, takbir pasang jamaah, ramai-ramai. Iaitunya dalam masjid. Nah, ingat tu. Hari Arafah, siapa naik jadi ti'imi, tolong takbir. Kalau ti'imi duduk dia, boleh jadi dia terlupa. We ada, siapa-siapa tolong, royak. Takbir sikit. Nah, tu. Boleh 2-3 kali tak apa dah. Nah, alhamdulillah. Lepas ada semaya dah, sampai ke hari akhir hari tasyrik. Setiap masa dan tempat apabila berpeluang dan sesuai dengannya. Yang ke-15. Menyambut hari raya Idul Adha dengan penuh kesyukuran dan gembira serta mengirat kasih saya di antara keluarga dan sanak saudara. Alhamdulillah, hari besar di dalam Islam iaitu Allah Taala wih hadiah kepada kita hari raya. Hari raya haji lebih besar daripada hari raya puasa. Sebab ia ada takbir, ada gerbang. Tapi hari raya puasa, ia tak ada takbir lepas pada semaya hari raya. Ia takbir mula daripada nampak anak bule tahu katanya hari raya dah. Ni hari raya puasa dah. Kita sunat takbir. Siapa kalau kita semaya hari raya pagi tu. Lepas pada tu tak ada. Tak ada dah. Nak takbir. Apa? Selepas daripada semaya, siapa nak takbir, takbir gilah. Tapi nak ayat katanya, hari raya haji ni adalah hari raya yang Allah Ta'ala suruh kita takbir. Wujud syiar sama di antara orang yang duduk di seluruh dunia dengan orang yang duduk di Mino, di Padang Arafah, di Muzdalifah, yang duduk buat haji, tawah, se'e dan sebagainya. Sama di antara orang yang tak buat haji dengan orang yang buat haji. Orang buat haji ni duk talbiah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Sehingga Nabi ayat katanya haji mabrur tu adalah orang yang apabila dia talbiah sampai ke parat kok. Parat kok labbaik Allah labbaik la syarika labbaik. Tak ada suara. Ha tu ce tu katanya orang tu sungguh dengan niat molek, tak ada buat dosa, tak ada mengupak, tak ada mengepek, tak ada apa. InsyaAllah, orang itu boleh haji mabrur. Lillahi ta'ala semua dia buat. Dan akhir sekali yang ke-16, yakin bahawa Allah Azza wa Jal telah mengampun semua dosa sebelum ini. Allah. Nah, kita kena yakin ni. Jadi tekak hati sungguh-sungguh. Kita amal dengan ajaran Nabi, ajaran Allah. Allah ampun dosa kita. Dan akan memimpin hidup ke jalan mulia serta hidupkan amalan soleh sepanjang umur. Itulah lebih kurang eh. Panjang sikit pagi hari ini. Ketah sekeping untuk jadikan sebagai panduan sebelum daripada kita nak sampai hari Arafah dan kita nak berhari raya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.